Jumpa anda di PMS. Bangun lagi ya, pagi-pagi ni tak bangun sarapan lagi, dapat sarut dengan tidur lagi. Toyong Haziq pun tengah simuk macam orang mati. Bila dia pernah bangun ni? Oi. Oh my god. Wow. Okay, hari ni kami bangun dah tidur pada hari ke-4 tu, 4 kan? 4. Kami siap-siap untuk pergi ke HQ untuk mati penutup. Okay, bye-bye. Shut up. Assalamualaikum. Kami sedang menuju ke Politeknik Muazzam Shah. Hari ini adalah hari penutupan. Hari terakhir kami 2019. Di sini. Ha, sambung. Apa dia? Hari ini, wish us luck for Zapin. Harap menang. Shut up. Hari ini kita berada di hari penutup majlis Sewarna 2019. Jom. Sewarna lah sini. Okay lah otak. Eh, tak nak pergi. Wow. Nak sup ke? Sup. Tak boleh naik. Cinta, tak naik ke? Cinta lah. Hari ni hari ke hari last kita di Muazzam. So, kita akan menerima hadiah kami. Menerima hadiah pada hari ni dan kita bertemakan baju kebangsaan. Ini kebangsaan. Thank you.
yang cakap dengan dia. Okay, ni buat prank lah. Prank, slow mana pun. Buat nak buat prank. Sombong amat. Awak lah yang manage Atma ni. Ya, terima kasih. Dah. Apa tu wajah? Mana klip? Saya nak gambar tu. Rela nak ambil gambar dia. Tak rela. Hudu. Hello. Gurau. Sekarang pukul 9 suku dan kami akan berangkat daripada Muazzam Shah pulang kembali ke Polimas. Ya. Sambung. Dan kami membawa kemenangan yang amat mutlak ya. Johan membawa penuh drama. Dan kami membawa ke Polimas. Jom sembang. Yang lain ni. Saya berpeluh. Okey, awak. Cerita lah sikit. Kita nak pergi ke mana dan apa yang terjadi sekarang? Alhamdulillah. Sekarang ni kami sedang menunggu kita orang untuk datang ke pas yang kami nak balik. Kami nak pulang ke Kedah, tanah kita orang. Okay, dan kita orang kan mungkinlah bersuka kat KL untuk meraihkan kemenangan kita orang bersama Amirul. Sama Amirul iaitu YB yang telah menjadi belia, yang telah menjadi YB belia dan suka Kedah. Okay, tanda kepada Amirul. Dan satu lagi saya nak ucapkan tanda kepada seluruh tim Polimas. Walaupun datang dengan tangan kosong, kami juga memilih pulang dengan kemenangan walaupun hanya sekadar daripada tim Emas. Walaupun yang lain itu dah cuba yang terbaik, tapi dari segi kerana persaingnya terlalu hebat-hebat belaka. Di sini saja saya mampu mengatakan dan Assalamualaikum. Bye-bye Faham. Bye-bye Muazzam. Yo. Ni lighting nak cakap apa? Dan satu lagi. Nak kena tolong yang pampik banyak-banyak. Okay, tunjuk sikit situasi dalam bas. Macam mana? Ayuh, mari sini. Kita tengok situasi dalam bas. Barang-barang macam
katakan. Walaupun bukan sekadar 40 orang, hanya sekadar 30 orang. Sekali dengan lecturer, Beg telah melangkaui banyak. Beg macam kita temu ramah di dalam. Kita temu ramah orang, tanya macam mana. Belum, MC macam kita nak pergi. Kipah. MC panas, sorry. Okay. Kabel lighting. Ini berjaga bas. Oh, you touch my talala. Okay, cerita sikit. Kita akan motivasi Nadir. Yang menang. Telah memenangi Atmas. Atmas. Amas eh, Amas, sorry, kita Syashul. Okay, mau silakan, nak? Ya. Cerita sikit, apa yang dah menang. Okay, jadi pada hari ini, majlis penuntut dah menyampai hadiah. Kami, Armas daripada Polimas, telah memenangi 5 penyampaian, iaitu set terbaik, signografi terbaik, pengarah terbaik, tulis skrip, asal terbaik dan Johan. Sekadar mampu sokong di belakang, tulang belakang dan tiada function. Ini nak cakap apa ni? Saya nak cakap saya sangat bangga berada di Polimas. Sebab walaupun saya just make up je untuk tarian dan untuk theater, tapi saya rasa bangga dengan tim yang datang ke Suwarna. Tim tarian, tim muzik rakyat, tim cosplay, tim monodrama adalah satu tim yang sangat membanggakan saya. Fotografi? Tak untuk model, model grafik, okay? Model lagi. Model atau model sangat. Ada apa-apa? Hang nak bagi cepat sikit. Sekian, itu saja daripada kami tim Polimas. Satu kan aku tak boleh interview dari sini sampai sekarang. Hai. Swipe out. Bagilah sikit. Ya, saya daripada Muzik Rakyat. Walaupun ni first time dan last untuk saya join. Saya enjoy. Pupus hati lah? Saya sangat pupus hati. Kalau saya buat replay sikit lagu tu boleh tak? Tak boleh. Tindakan sikit. Fakri, tengok ni Fakri. Fakri sini. Dikutuklah Fakri. Sini. Abang dikutuk dia kata tapi silap dia sunai. Okey, mai. Awal ni silap. Sunai silap. Ni. Tolong. Tolong bangun. Fakri. Tolong. Jangan jangan tengah main game. Tolong dikutuk sunai. Ayuh. Dah mana? Cantik. Masih dah 1000 belakang.